ini salah satu daripada keluarga, bukan juga yang sambung kepada Mbah Priuk. Dan ini anak harus sampaikan, Habib Ali Alidrus punya ibu namanya Syarifah Fadlun. Syarifah Fadlun mempunyai abah bernama Ahmad, Habib Ahmad. Habib Ahmad ini punya abah namanya Habib Zain. Habib Zain adik kakak dengan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang disebut dengan Mbah Priuk. Di mana-mana Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu tidak ada keturunan. Beliau tidak memiliki keturunan. Ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan luar Batang, bohong. Ini harus saya sampaikan. Adiknya Ahmad namanya Ali. Ali memiliki istri Syarifah Hana Al-Habsi. Ini nyambungnya jindanya ke Habsi. Ya gimana jadinya? Ya kan? Itu ipar. Enggak masuk ke cicitnya Mbah Priuk. Lagu-laguan ngaku jadi cicitnya Mbah Priuk. Jangankan melaku cicitnya Mbah Priuk. Perilaku seorang Habib ngurusin perdukungan yang kayak begitu itu tidak dibenarkan oleh Alawiyin. Semua marah. Kami Laskar Alawiyin ditegur sana sini. Apalagi Habib Taufik. Beliau ada di Jakarta. Kalau Laskar Alawiyin tidak bisa menindak nih anak, anak yang akan turun. Makanya mohon izin, mohon maaf barangkali dari Jawara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ini. Ada jindan Salim, jindan Habsi. Siapapun, apapun, di mana orangnya, tolong sampaikan kepada Ahmad. Yo, mudah-mudahan yang kayak begini, yang fitnah seperti yang terjadi lagi, sudah cukup di Kufah dan di Karbala. Kami zuriat Nabi sudah dihinakan dari dulu. Ada perlakuan begini harus dihabiskan. Ini jangan sampai terus kejadian yang aneh-aneh. Kita doain juga Habib Salim Jindan Al-Habsi mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Berubah, ayo kembali kepada Torekoh Ba'adawi. Insya Allah jelas. Yuk, biar umat nih nggak banyak ribut di sana sini. Ini kita sudah miris masalah perdukunan, kok Habib masuk? Ya Allah, ini menjadikan apa prihatin buat kita semuanya. Ya mudah-mudahan ini kesempatan, mudah-mudahan bisa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lewat anak yatim kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah anak yatim wasilah daripada Ustaz Khairul, mudah-mudahan kita semua mendapat